Terus yang paling epic masih ada dong, lanjut ke seberang. Jadi nggak cuma satu gang aja, tapi lanjut ke gang seberang. Kita coba yuk bersama. But nobody needs to know. Nobody needs to know. Oke, kita udah di seberang. Dan di seberang lebih banyak lagi tanaman ya. Ini bunga apa ya? Nisan kan? Nisan yang kita tidak pernah temui. Saya capok banget, gak tau. Kayaknya apa lagi? Ini bungaan, nanti kalau enggak kita cari, kita tulis infonya di sini somewhere. Oke guys, gila. Wow. Oke. Feel seperti biasa. Apa istilahnya ini? Eco Tupai. Kalau enggak salah. Dalam jangan-jangan ini lebat banget sih, bener enggak? Oke, kalau yang di sebelah sini sisinya jujur lebih banyak bunga. Oh, ada kaktus dalam. Ini sih Pak, lihat ya. Wow, guys. Oh my god, why is it so cute? Oh tidak, aku langsung jatuh cinta kepada ini. Okay, this is so cute. Ada kaktus yang biasanya jarang kita temui di batu, tapi somehow di sini ada. Ya, yeah, itu dollar tree, kalau nggak salah. But this is so cute. Ini lucu banget, guys. Kayak harus beli deh. Kayaknya harus beli deh. Nobody needs to know. Alamat sih, tiap kali kalau pasar bunga tuh habis duit banyak. Mas, ini berapaan ya Pak ya? 10.000. Karena yang di depan kayak pink-pink itu berapa? Ya, 10.000 boleh. Mau yang di depan enggak? Yang depannya? Oh, yang kecil itu nanti bisa besar gini, Pak? Iya. Berapa lama sampai besar kayak gini? Oh iya? Dari kecil itu 3-4 bulan bisa segini? Gini. Oh. Ini nih kesukaanmu. Gitu? Nggak panas ya, biasanya kan dari RPK kan kayak dia panas tuh sekali. Semakin mentang banyak. Kalau mau dibuat cair, habis disiram dan dibilas. Kalau nggak dibilas biasanya apakah khusus? Iya. Ini bisa besar lagi. Bisa kan dari tahunnya yang masih di tahun tumbuhkan baru keluar tunasnya. Kalau enggak dipenggal. Dipenggal itu gimana? Dipotong. Pokok dari batangnya enggak tahu berapa tahun.
sop. Ini kan ada banyak sop lainnya. Iya. Dipenggal, kita pakai tali atau gitu. Iya. Terus dikeringkan tanpa daging. Nanti yang bawah keluar kecil-kecil. Oh, kayak bisa ini. Gitu. Keluarnya nanti jadi ini. Kan yang kemarin satu kayak gitu. Iya. Terus dipenggal, yang bawahnya jadi. Oh, yang bawahnya jadi kayak gini. Iya. Ya, pas lagi sih pindah ke tempat lain. Iya. Baru tahu aku. Tipenya apa? Orang bilangnya kubis. Kubis? Iya. Kubis. Sekolah kubis. Kalau yang ting-ting di depan tadi? Itu bunyinya monas ini. Monas. Ekor dia. Oh, lucu sih, lucu. Yang di depan juga bisa besar. Bisa. Oh, jenis lainnya ada di sini juga. Ada yang cinta yang ini. Ini kan maksudnya? Oh, itu. Itu. Nah, itu, Pak. Pastinya ya? Selatan. Ini? Ya. Oh wow, wow, bisa segini? Bisa. Iya. Bisa tinggi lagi. Dan di media, semalam bulan sekali. Apakah kalau... Namanya kan juga sudah besar. Gitu. Kalau ganti media berarti kan ganti pot lagi besar lagi. Ya. Kan? Supaya dia bisa tumbuh besar gitu. Iya. Pilih satu. Lucu sih. Kamu pilih yang mana? Yang tinggi. Yang tinggi nih. Ini kena berapa, Pak? Kalau busu, Mbak penggalan sama kayak kata. Oh. Maksudnya dikeringkan terus kan. Dikeringkan tuh maksudnya sampai copot. Sampai mukanya sembuh kering. Oh, sampai kayak jadi tahu pinggirnya ya. Terus itu dimasukin. Di tas aja. Apa tas kok? Aku ambil ini dulu. Ini. Kios bunga di dalam sini kayaknya masih dalam deh. Ternyata kios bunga di sini. Ini kayak ada lagi. Kios bunga kakak Solusi. Kok sayang banget tapi nggak di nomor telepon ya. Kayaknya kalian harus kesini in person deh. Oh wow. Oh, what is this? Seger banget. Ini apaan? Ini apa ya? What is this? Oh, ini apa ya? Ini saya kusuma keris. Keren banget dulu. Ada bunga ya, Pak? Ini insya Allah merah. Wow. Kalau bunga apa, Pak? Kalau bunga